malam hari ini saya akan keluarkan daerah khusus untuk memutasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopot Irjen Verdi Sambo sebagai Kadiv Propam Polri. Selain itu, Listio juga memutasi Jenderal Bintang 1 hingga Komisaris Polisi anak buah Sambo. Semuanya ditempatkan sebagai Pati dan Pamen di Yanma Polri. Langkah tegas Listio buntut pengusutan kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Verdi pada 8 Juli lalu. Listio menyebut ada 25 personel yang diperiksa tim khusus bentukannya, dari perwira tinggi hingga bintara. Mantan Kabareskrim ini menyebut ada anak buahnya yang diduga menghambat penanganan olah tempat kejadian perkara dan penyidikan. Dengan begitu, Listio berharap proses penyidikan dapat dilakukan lebih profesional dan transparan.